Akai Bangku Beli. Sejarah yang di kota dan di kampung, rejak geno begahaba buku yang nan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai umroh yang kedua lun di Padang, Sumatera Barat, nyongronyo lun kena jak ba situs yang bersejarah yang ada di Padang. Yang pertama di le lun lewati jembatan Siti Nurbaya. Letaknya di mana nih Pak? Ini lokasinya? Lokasinya Muaro Padang. Jadi nyonyong di jembatan Siti Nurbaya. Peserta HPN 2018 untuk hari ke berapa kita ya? Hadirnya langsung Lunja Gede Pak Pantai Mali di Kuda. Saat ini kami berada di situs Malin Kundang di Padang, Sumatera Barat dalam rangka Hari Pers Nasional 2018 yang tepatnya jatuh pada hari ini 9 Februari 2018. Kami di sini bersama ibu-ibu rombongan dari IKWI Aceh mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Padang. Ya,
pemirsa Nyokino Lunya di Kolundon di lokasi Maling Pundang yang di dalam suasana di Bibi Kulun nampak di keramaian di memang di bawah kota Oronyo kenuro libur tetapi Kulun sekalian urung muka itu kamu sepat dengan batik Maling Pundang Ya, selamat siang pemirsa CTV. Sekarang Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Aceh berada di situs Maling Pundang. Berada di situs Maling Pundang. Ibu jabatan? Saya jabatan saya di IKWI Aceh, Ketua 2 bagian ekonomi. Datang dari Ambon ya. Dengan apa ini, apa ada pesan atau apa harapan kita sebagai sebagai wartawan semuanya, Pak? Ya, harapan kita itu masyarakat pers tetap maju, tetap maju profesinya, tetap menjaga kode etik dalam bekerja, dalam berkarya, dan kita menjadi pilar utama untuk melawan hoax. Saya kira itu. Untuk melawan hoax, berita-berita hoax, berita-berita bohong yang sudah sangat merasakan lah. Saya kira itu. Luar biasa. Pak Ketua PWI Aceh. Pak Suli. Pak Ketua, ini kan HPN di tuan rumahnya di Padang, Pak ya. Apa semuanya ketua-ketua PWI di seluruh pelosok Indonesia hadir? Ya, semua ketua PWI, bukan hanya ketua PWI, semua pengurus PWI, wartawan-wartawan yang ada di seluruh Indonesia ini berkumpul di Padang hari ini pada hari internasional. Oh iya, berkumpul. Jadi di Aceh sendiri itu ada berapa yang datang? Berapa orang yang datang? Di Aceh hampir 100 orang yang datang tahun ini di Hari Teh Nasional ke Kota Padang. Pak Rusli pun hadir kan? Iya. Nyoka Pak Rusli hadir berarti kalian kau? Kami. Ya, dia permisa ketua PWI Aceh, apa kabar? Ya pemirsa, bahagia dan luluronyo karena mengunjungi tempat yaitu di tempat wisata Maling Pundang di pantai air manis. Nyo di samping lunduannya Pak Bapak Bupati Nagaraya, kalau wajah dan senyumnya bisa mewakili seluruh jajaran pemerintahan Nagaraya. Nyoronyo giaba senyum kenyanya kena Sumatera Barat Padang. Didampingi oleh Bapak Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Pak Tarmilin Usman, yang didampingi oleh Darah Baru. Berserta di samping Darah Baru Pak Tarmilin na ibu daripada Bapak Bupati. Ibu Bupati Naganraya. Jadi beliau ronyo-ronyo yang pertama ini Pak Tarmilin yang kapasi kejak kena ronyo karena memang acara ronyo yang berpusat atau tuan rumah di Sumatera Barat. Pemirsa Akai Barsuli Ronyo tengok menikmati U Muda. Ya, sang-sang untuk kedua kali hamdi mele du Bapak Bupati lagi yo, pula Bapak Bupati ulun yang paling. Ya, tanya kupi kupi nama dari kupi Aceh. Ya, kupi Aceh. Pemirsa, untuk kedua kali ha mungkin du oleh guru yang paling sibuk di Kabupaten Nagaraya. Tapi uronyo gara-gara na Bapak Ketua PWI Aceh makam demi du oleh moyang. Mudah-mudahan insyaallah do rodi berita program tempat wisata daerah Kabupaten Nagaraya apa. Jadi pemirsa, di tempat pantainya walaupun suasana ji kalau tak kedai-kedai no kai bangun, batai-batai yang Maling Pundang yang ka terbentuk manusia terlungkup dan nyo dalam kapal kada ni mano nyo adalah sabah pandangan mata puke asli puke di pegak duduknya ada di puak kan yang ka jelas kaya kada ba tempat Maling Pundang. Ya, yeah. Ira pak saya nyak kena pak. Hantam dia.
Ya, gonya sendiri hantar aku jak bapaknya kena berarti urunya aku yang jak kena. Bapaknya Pak Bati. Oh, Pak Bati. Ya, Pak. Boleh tak? Dia Pak Bati kena kala ya hantar aku jak kena. Urunya aku kena jak kena. Ya. Urunya aku jak kena demi ku, Pak. Oh, boleh tak? Nyong undangan Pak Termili dia Pak ni kala wajah Pak Termili ni. Oh. Jadi mio ni kala urunya back to war ni pada Pak tahun 2019 tu. Ya. Pun sebab aku pegang hari ini, kau promosi kau Nyan. Nah, kau Nyan adalah urus yang paling cerdas ke masyarakat Aceh. Baik mana fikir PWI kau Nyan, Pak Maji beda, Hana beda. Karena wartawannya adalah urus yang membangunan grau. Jadi pun bisa, telekai baju habar dari Pak Bupati Nagara ya. Ini pedang puja. Pak Bupati, urusnya adalah dikunjung kena Pak Bupati ya. Yang gebar lewat Pak Tarmili, Pak. Pernah habar macam tu ada Pak Kusuji tu dekat pemenangan pemenangan Malin Tundang Pak. Pak dan kurangan di mana ada kurangan Pak, di mana ada kelebihan Pak? Menurut kala itu ada Pak. Cuba Pak. Ya cukup tak lagak. Lagak Pak. Nah, pernah lagak dah. Cuba sang lah kalau. Anak dikelola. Kurung gua biarkan aja. Oh, biarkan eh. Ya, permisa. Pak Bupati Nagara ya, pegang. Dot tempat tapi kelola lagi kurung pah baju. Ya, dak ada pegah iku rino ada di puang sampai dia. Oh, dak ada pesan empat luang. Ada geboh tutu baju. Ya, lek ada. Ya, payah lupa dia lu. Lu i mesin. Ya. Padahal tak lah jadi. Ha. Empat lu mai dah. Ya, lah keluar pergi negara. Oh, ya, pada empat lu. Mai dah lupa lu. Bapaknya kena lupa lu kadang. Jadi yang kira-kira yang berbisa, dino ada kelanju suasana perjalanan kamu. Akai Bang Rusli. Oke. Biasanya anak-anak yang mau masuk kerja ikan di agama kita. Oh, yang ada pondoknya itu ya Pak? Iya betul. Oh iya. Kok bisa letak di atas sini Pak? Ya kan ceritanya orang sini. Yang kubur di situ tuh. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Saya berada hari ini di lapangan Imam Bonjol. Di belakang kita bisa lihat ada lapangan sepak bola. Terus ini ada tribun yang untuk
acara ataupun ada pameran, ada aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat Padang dilaksanakan di lapangan Imam Bonjol ini. Dengan latar yang kita bisa lihat dengan rumah adatnya, ini adalah tribun utama untuk sebuah pertunjukan. Jadi pemirsa, Uronyo na padipadipat lokasi wisata yang kamu kunjungi. Drone jin ikuti ya kayak baru beli. Nah, alhamdulillah lun di Sumatera Barat 3 minggu berada. Lun keliling-keliling bak tempat-tempat wisata dan tempat-tempat yang bersejarah di perbatasan Padang menuju Solo, Kabupaten Solo. Perbatasannya. Jadi kita menaiki hutan raya Bung Hatta. Hutan raya Bung Hatta, nanti ada pemandangan yang sangat bagus, namanya Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi itu maknanya melihat laut, jadi meninjau. Hutan yang masih perawan, sangat jurang-jurangnya ini sangat dalam, maka harus berhati-hati kalau ada truk bus lintas Sumatera Jawa melalui jalur ini namanya jalur selatan. Demikian. Tanjakan-tanjakan yang terjal, nah itu kan plat B, itu berarti truk dari arah Jawa. Nah, ini adalah contoh kalau di sini harus ekstra hati-hati sejak dahulu kala, tidak bisa diabaikan. Ini tanjakan-tanjakan dan turunan yang curam, baik saat kita menanjak dan kita turun harus ekstra hati-hati. Dan jalan ini jalan yang indah apabila kita hati-hati. Hanya hutan raya Hatta, di dalam itu luas sekali. Nampak juga kota-kota Padang, namun karena waktu kita tidak bisa mampir ke dalam, cukup sampai melihat-lihat saja. Doa itu kan namanya hutan raya Hatta. Kita tahu bahwa Hatta itu adalah salah satu proklamator Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, nyolong penerja bak danau kembar. Danau kembarnya menurut kepegah di Ibu Harbiah sebagai ketua Ibu Yajek. Nyainan danau bawah dengan danau atas. Yang lucu di waterproof di danau bawah nyaikun danau atas. Danau atas nyaikun danau bawah. Jadi makanya energi pun sebab pandangan kita nyawa Pak Daru sah yang bawah atas, yang atas bawah. Yang kajalah ini untuk yang betul oleh pemirsa. Ikuti Akai Bang Suli. Kita memasuki Solo. Kabupaten Solo. Oh.